Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya teman-teman, video kali ini saya kedatangan TV Politron. Politron. Dan bicara tentangnya ini TV. Tidak ada gambar. Ini besobek nih guys. Ini TV Politron 23 inch. Kita coba dulu ya. Indikatornya menyala guys, terbaik. Coba kita start, tekan power. Motor mati, seharusnya ini kalau indikatornya mati TV ini harusnya menyala, tapi ini layarnya gelap. Kita langsung bongkar aja guys. Ini dudukannya udah dibongkar, tinggal bautnya satu lah ya. Udah dibongkar si pemilik, tinggal satu. Tapi ini masih segel nih guys, lihat. Belum pernah diservis. Yuk kita jebolin segelannya. Jos. Oke, seperti inilah dalamannya guys. Di sini saya melihat dua buah elko 1500 mikro 16 volt kembung oleh kembung. Mungkin gara-gara elko ini penyebabnya layar jadi black. Kita bongkar dulu guys biar enak nyopotnya nanti.
Saya di sini melakukan solder ulang dulu guys, yang retak-retak disolder lagi ya. Lakukan penyolderan ulang guys. Mencoba elko yang dua buah tadi. Seribu 500 mikro kalau tidak salah. Ya, 16 full. Lengket di dalam nih guys. Oke. Dah. Lepas nih. Nah. Ini elkonya guys. Kembung guys. Kembung dua-duanya. Jadi kita harus ganti 1500 mikro 16 full dua buah. Saya enggak ada gantinya nih guys, cuma yang ada yang 200 1000 mikro 25 full adanya. Jadi ini untuk sementara kita coba ganti ini dulu. Saya pasang dulu ya guys. Kita coba semoga diganti ini bisa menyala. Kita pasang sementara aja dulu. Nanti kalau dia nyala besok kita belikan yang baru. Itu juga baru cuman ukurannya kurang pas. Guys, sudah terpasang. Sudah terpasang. Sengaja saya pasang panjang begini dulu guys, biar agar mudah nanti kita melepasnya. Nah ini hanya untuk sementara, kita carikan besok gantinya yang 1500 mikro, yang 16 puluh. Pasang bautnya ya, biar agak pas ketika kita dirikan nanti. Tahukan ke DC ya guys. Oke, tegangannya normal 12. Kayaknya layar udah menyala ya guys. Yuk kita intip belakang layarnya langsung.
indikator menyala. Standby. Oke. Oke guys, mantap menyala. Yang berarti dua Elko. TV kembali normal. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe. We'll be right back.